Jadi hari ini kita ride macam biasa ujung minggu. Di sekarang kita di Cyber City, tunggu ada satu lagi member nih. Yang lain menunggu sana di Shell Kibatu. Kedai mamak sana lah, depan Shell Kibatu itulah. Jadi kami yang ada sini di belakang. Nah, ini jiran sebelah nih. Berapa kali mau ride tapi baru ini. Kali ini baru dapat ride sama-sama. Baru terjumpa, aduh. Dengar, tapi motor dia lama, Nah, ini macam motor show lah kita nih. Ya macam biasa lah. Arif, tuh kawan biasa pembalap utama Arif. Udah lepas di sana. Jom. Tunggu kawan, dia sampai kita gerak pergi Shell Kibatu. Cuaca pun cantik. Sekarang ni kita di Shell Kibatu. Yalah, Shell Kibatu sebelah sana. Oh, ini siapa tidak kenal? Seribu subscriber. Terima kasih. Sekarang kita sini di Mamak Maimuna ni depan Shell Kibatu. Masih menunggu lagi ada kawan yang belum sampai. Biasalah kan. Menunggu ni bukan bilang apalah, tapi kita seronok sambil menunggu tengok-tengok motor kan. Anak-anak punya mesti belum. Sekarang yang ada kita punya rider yang ini. Kami sama-sama jiran, dekat saja, mentar terak saja di rumah. Oh iya Pak kawan ini. Baru terrider ini. Nah itu biasalah tinggi kan. Kalau indah Covid ni kan ada baik-baik lagi kan. Indah mau jalan lagi tu. Bayo Brotherhood. Ini kawan Lawrence dalam grup hari ini baru jumpa. Kita tahu lah berapa lama sudah kan, tapi okay lah. Spotting semua. Ya ini rule. Nah, ini geng lepak cyber semua ni. Jom hari ini kita ride. Cuaca pun okay. Jadi tunggu kawan dulu baru kita bertolak naik Gunung Alam. Jom. Kita biar dulu dorong lepak sini, kita tinggal dulu moto-moto yang ada hari ini. Ini moto-moto di hari ini. Follow, kita ada 1 RS, 1, 2, 3, 4, 5 RS. 5 RS. Z8, 1. NBX ada 2, 1 sama yang di ujung sana. Ini nih. Dua nih, lepas tu, wah, motor besar satu nih. Tito, mana satu sudah dorong? Kira ramai lah hari ni kan? Biasalah, tengok. Sebab tidak kenal, ya Bayo Brotherhood, jom. Terus ada juga orang di sini. Tunggu kawan, lama tu. Saya sini. Hari ini kita mau naik Gunung Alam. Rasa santai, lebih laju. Saya tidak pergi sendiri. Guys, kita santai hari ini. Santai lah sangat. Oke,
macam yang saya cakap dalam saya punya channel itulah. Kalau dia sembang red santai ini, ingat boleh, percaya jangan. Itulah. Jom. Oke, jom. Jadi, gua pun sudah sampai yang ditunggu-tunggu. Oke, kita mau slide sudah sekarang. Kita on, jom. Cuaca oke. Sampai juga. Memang sampai pun di Gunung Alap. Oke. Jadi kita tengok-tengok motor dulu. Macam biasa, polis ada di belakang. Dia buat roadblock, tidak boleh tembus di tambunan. Jadi ini rider-rider yang berkumpul di Gunung Alap ni hari lah. Yang tu, yang lain tu, grup-grup lain tu. Macam motor besar tu kan, diorang jalan asing. Jadi, jom kita layan. Kita tengok dulu, jalan-jalan, tengok motor. Okey. Tu. Best kan, best. Macam di overseas pula. Macam lama tidak ride. Lain besar ya. Macam baru belajar motor. Jom, okey. Ini pun dia ni mengejut ya, tiba-tiba datang sini. Hey. Tapi tidak apa. Yang penting sporting, melayan. Nah, ini kita punya member jiran sebelah, jiran rumah. Hari ini kita apa? Kita naik Gunung Alap bersama geng-geng NVX RS150 dan ada vlogger Payau Brotherhood. Diorang hari ini pakai Tracer 900 GT dengan Z8. Nah, diorang biasalah kelajuan saya, kita tidak boleh kajar. Kita jumpa di atas ni saja. Diorang lepak sebelah sana tu. Tengok diorang. Hah? Dari KK? Ya. Ini lama sudah dorong sampai nih. Kami yang baru sampai. Yuk layan-layan. Hei, woi. Sama-sama rekam nih. Inilah pembakar, pembakar semangat, pembakar hati, pembakar segala-gala. Oke, satu lagi saya mau tunjuk nih. Ah, ini tengok kalau motor besar kan. Oh, satupnya dorong melayan nih. Siring mbak butak, aduh, hi sikit, butak di siring saja, tengoklah. Mantap, yang kita punya ni hitam di tengah wah. Macam, okay. Ada cara dia kalau kamu buat begitu, kalau tidak sampai. Gusuk pakai kertas pasir sebelum sebelum ride. Gusuk pakai kertas pasir. Semua lah, kasih ya. Putar dulu. Ada macam ini memang bully lah. Yang kita ini awas. Jom. Kipi. Cabut bateri, bateri mahal loh. Dulu pun Pak bawa dulu punya casing yang Euro 6. Bang. Motor baru, Bang? Ah, iya dah. 1000 subscriber saya belilah kemarin. Tanya, tanya Bang, tanya. Tanya. Terus mengejut kaya apa? Nah, nanti bagi saya videonya. Wah. Tanya, tanya. Tanya. Masaki. Dari mana bang? KK? Oh, dua orang saja. Oh, minggu lepas ada naik? Belum. Belum. Baru mau naik. Okay.
tengok dia punya sisi ni. Kita ambil ujung ni pun kita belum sampai lagi. Belum dapat lepas lagi dia punya sisi ni. Okay, bang. Okay. Ini pun sama-sama juga kita jumpa di Maimuna Kivatu. Inilah kita punya pot nih. Siapa sini? Siapa sini? Jadi kita tengok macam mana ada orang lekat orang punya GoPro ni di helmet ni. Kita punya habis pusing sampai mau gam gajah, gam Filipin semua ada. Macam ni. Ya, jadi senang tu aja pergi atas ini. Jelah banyak dia punya pergerakan. Tapi macam ini kan? Macam mana? Sebab kalau kita pakai helmet kadang-kadang kita sampai sini. Kadang-kadang kita itulah tertunduk. Macam mana mau setting tu? Yang ni. Itu gua kena setting awal lah. Setting awal lah. Malam tu kau setting dulu patut cermin. Setting awal lah. Jadi dia punya anu lah adjust lah gua. Adjust kan bagus baru pasangan tu. Baru test lagi. Kan kita boleh connect handphone kan. Oh iya iya lah. Jadi tinggal di handphone. Tinggal dah. Mantap. Macam saya main belasa kadang-kadang tengok tar apa mau tengok tengok tar tu tengok aduh okay. Darren D-Y R-A-N-D. Okay, sekarang kita mau turun bawah sudah balik. Lepas ni Shell Kivatu dulu baru kokol yes jom. Turun sebab tengah hari ini adalah tem hujan di Gunung Alam. Yo. Sekarang sudah sampai di Maimunah, depan Shell Kivatu. Baru turun dari Gunung Alam. Oh, gila. Masing-masing melayan. Tengok muka puas. Macam inilah selepas ride. Muka puas. Mungkin yang lain ini tangan pun, tangan kaki masih bergetar lagi, bergagar lagi. Semua ada. Bukarlah. Kalau ada waktu baru semangat. Cam, oke? Syok. Layan. King-king semua. Oke. Jilio, oke. Mantap. Ini pun baru satu kali kita ride sama-sama kan jauh-jauh sikit nih. Kan? Baru kita ah, di trail. Itulah. Selama ini ride di KK saja. Gila nih membalap semua. Tuh. Ah, ini kali baru dia berpeluang kena rakam kan. Nanti kita boleh tengok kita punya skill masing-masing macam mana. Oke, okay, enjoy ya ride. Enjoy. Oke, okay, ride. Tapi jaga kurangan pedal. Wah. Jom. Sepak.